Halo, selamat pagi, good morning, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau ngajak kalian masak-masak lagi. Hari ini ceritanya menu kita makannya tumis kangkung sama ikan, sama aku mau bikin tahu wali kalau waktunya kekejar ya, ini udah 7:30. Aku lagi bikin tiramisu, tapi dua rasa, yang satu untuk koko rasa coklat, yang buat aku rasa kafe. Kita lihat aja langsung cus, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Riuh ya, pakai tangan aja ya, gejret gejret gitu cik orang mah. Comot gitu bes jeung sanguhana teh. Timingnya pas. Bahan-bahan yang aku perlukan, telur, 4 telur, mascarpone, yang ini kopi, yang ini coklat buat koko, yang ini kopi buat aku. Jadi aku mau langsung eksekusi, semoga waktunya cukup ya, ini udah jam 7. Kita pecahkan 4 telur. Mascarponnya. Ladies finger, tapi ini gede banget ya, kalau yang di Prancis. Ini kayaknya bawa dari Prancis. Ladies fingernya sebesar besar ini. Putih telurnya sudah selesai, harus kaku seperti ini ya, dibalik nggak tumpah. Kita masukkan putih telurnya sedikit dulu. Apa namanya, mascarponnya harus suhu ruangan, jadi dikeluarin dulu dari kulkas. Ini udah selesai. Saya bikin yang rasa coklat dulu ya untuk koko ya. Masukkan dari bawahnya biar supaya dia nggak bergerak.
jadi ini individual ya. Jadi nanti Koko bisa makan di sini karena ini kan punya dia. Hups. Oke, kita masukin ke dalam kulkas. Sekarang karena waktunya pendek banget, udah jam 8 kurang seperempat, saya mau langsung cuci ini, goreng ikan dan tumis kangkung. Oh iya, harus masak nasi. Aku mau masak nasi dulu. Sekarang aku mau goreng tahu pong ya. Kalaupun nanti waktunya mepet, saya cuman mungkin akan goreng separuhnya aja. 5 lah. Kita lihat bagaimana. Oke, ini saya sisihkan. Sekarang saya mau ikan harus dimasak karena saya nggak di. Kenapa ikan itu selalu bau amis ya? Ini saya gerus. Intinya ini aja ya, bawang putih biar wangi. Ketumbar. Aku pakai ketumbar bubuk. Ini kayaknya belum disisik deh. Pakai lemon sedikit. Lain kali aku mau bikin pepes. Ini dia tahunya sudah mulai menguning ya guys. Sekarang saya mau goreng ikannya. Lalu saya mau bikin isian untuk tahu walinya. Yaitu 100 gram, saya pakai 100 gram. Saya kasih garam. Lalu tapioka. Tapiokanya secukupnya ya. Lalu kasih air dan saya blender. Ini untuk isian tahu walinya. Ayam sama tapioka. Sebenarnya saya itu harus istirahat ya, tangannya nggak boleh masak mulu. Tahunya mungkin sudah oke ya, nanti kan digoreng lagi. Coba aku tekuk begini, takutnya nanti dia meot. Pasti ini meot, soalnya kayaknya aku pernah beli deh. Ya tahu ini aku pernah beli. Ini jenis tahu pong atau bukan, saya tidak mengerti ibu-ibu. Yang disebut tahu pong. Goreng aja lagi. Goreng aja semuanya. Jadi nanti kapan-kapan bisa diisi, besok saya bisa makan ini lagi kalau memang saya kepengen. Bisa di stok mungkin 3 harian ya. Oke. Terus sekarang aku mau bikin tumis kangkung. Aku mau goreng dulu ikan guys. Sekarang saya mau tumis bayamnya. Kita pakai 1 sendok makan aja apa namanya, minyak goreng. Ini buat tahu pongnya ya. Ini ikannya sudah bisa dibalikkan. Oke. Nah, kita masukkan bayamnya. Ini tahu pongnya, nanti kita akan balikkan. Belah sedikit tiramisu itu, timingku pas 2 jam sebelum berbuka aku masak. Sekarang beralih ke tahu wali. Katanya ini kok berair ya dalamnya ya. Jadi si tahu ini dalamnya katanya dibalikin, tahunya dibalikin, enggak usah dikeluarin deh isinya.
Enggak perlu dikeluarin. Saya salah. Ini enggak usah dikeluarin. Jadi diisi sama ayam tadi. Begini. Dan ini dibalik. Ah, kok pecah? Katanya pecah pun nggak apa-apa karena tidak masalah. Yang penting kita isi. Jelek nggak apa-apa ya. Yang penting ini tahunya bukan tipe nggak elastis kayak di Indonesia. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa merasakan tahu walik kayak apa sih. Aku nggak tahu dari daerah mana ini ya tahu walik ini. Dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah. Ini tahunya dibalikkan. Dan setelah dibalikkan itu digoreng kembali. Oke, cus yang ini katanya ini udah terlanjur terbelah dua. Jadi ini nggak usah. Saya goreng kembali tahu waliknya. Mudah-mudahan benar kayak gini ya. Oke, saya mau setting nih. Sudah beres. Timingnya pas. Guys, karena Koko nggak suka nasi putih, jadi aku mau bikin nasi goreng yang asal-asalan gitu aja ya, pakai apa daging cincang, pakai bawang merah, bawang putih diiris gitu ya, bawang bombay, sama kasih saus soja yang pekat itu. Sekarang aku mau bikin acar. Akhirnya jadi juga nih, walaupun bentuknya agak kurang cantik tahu waliknya, tapi menurut aku ini cantik ya. Dan ini yang terakhir, yang gorengan kedua tadi agak sedikit jelek bentuknya karena tahunya terlalu matang menurut aku. Gak apa-apa, aku goreng aja, lihat bentuknya. Bentuknya jelek banget. Ini kurang, isinya kurang. Ini yang penting tahunya dibalik gitu. Gak tau idenya siapa ini tahu walik. Jadi tahu waliknya Koko suka ya. Bagus nih. Ini bagus. Ini bagus. Ya. Makan lagi. Makan. Cuma dia makan. Kalau dibikinnya. Juga ini ya. Ikan hitam, kangkung, aku mah begini aja juga sudah oke. Okay. Coba kok di goûter, try. Ini aku jaset dans le marché ya. Jadi cara dia ngupas ikan. Nanti dibikin fillet sama dia. Enak? Enak. Limon. Je l'ai mis limon, tu veux? Attends, je te donnerai après. Vas-y, mets le filet. Ah, dia cara ngupasnya, cara motongnya gitu. Riwuh ya, pakai tangan aja ya, gejeret gitu cik orang mah. Comot gitu, bes, jeng sang mohanet deh. Ini ikannya lagi dibedah, operasi. Nah. Begitu caranya. Cara bule, guys. Biasanya aku beli fillet. Tapi buat aku mah lebih enak ada jusnya kayak gini. Alah. Yalah. Kecil, mau cuma lagi. Bagian kepala tuh yang paling enak ya. Sama, enak kok.
Ça marche, hein? Si. Ay. Enak sekali. Saya mah suka bagian kepala. Con la sopa es mejor. Sopa de poisson. Pala ikan. Kok ya dijong kini empasa? Enak gak? Ya bon. Aduh, gak betah aku. Tangan dulu. Guys, sampai di sini dulu videonya. Aku udah capek banget. Jadi, tiramisunya gak bisa aku makan sekarang karena terlalu kenyang. Penuh. Perutku udah penuh sama ikan. Tuh, kok masih makan, deh. See you in the next video, guys. Jangan, don't forget to subscribe. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan tonton terus Yuli Moren channel. Sampai ketemu besok. Stay home. Yuli Moren, istri saya. Lah iyalah. Makan berapa tahu? Habis tahunya tuh. Tahu walinya habis. Tapi enak tahu walinya, beneran deh. Aku pikir tahu wali apa. Tahu wali mungkin artinya tahu kebalik kali ya. Oke, brief guys. Sampai di sini dulu. See you tomorrow. Stay healthy, stay happy. Bon appétit. Bon appétit. Aku pisahkan putih dan kuning dulu. Uy, gatot.